Selamat pagi, siang, dan malam buat sahabat Noah. Silakan duduk yang manis atau sambil rebahan atau sambil makan popcorn, karena beberapa menit ke depan kalian akan mendengarkan berita seputar Noah. Awas, channel ini bisa membuat Anda ketagihan. Tonton sampai tuntas karena foto admin akan muncul di akhir berita. Ikan hiu makan tomat. Gampang. Tungguin aja deh. Ya. Kira-kira terrealisasi apa enggak ya? Teman-teman yang di sana ingetin terus Momo biar dia enggak lupa. Yang ngatur kontraknya susah dia apa kamu? Loh, kalau aku sih gampang. Yang sembunyi itu yang susah. Sendiri. Ya kan, you know kan. Ngomong-ngomong soal ya. Katanya Noah mau ulang tahun. Nanti kita ulang tahun. Pak, kadang-kadang dia hari ini dia pengen nyanyi, besok dia pengen bikin kayu lagi gitu kan. Besok dia pengen nyanyi lagi, lusanya kayu lagi. Nah, jadi ingetin terus. Kalian tahu dia ngomongin dirinya sendiri. Kemarin tuh yang lagi dipastiin adalah konsep. Konsepnya mau kayak gimana, ini kan 10 tahun nih. Oh iya, 10 tahun itu iya. Ya, kan? Ulang tahun yang ke-10. Terus planningnya ribet lagi. Dibilang gak punya waktu lagi nih. Iya. Nggak, sebenarnya ini sambil tour yang lumayan padat ini gitu. Sudah jadi tahu di mana bikin acaranya. Kayaknya mesti di Jakarta nih. Di Jakarta. Kayaknya mesti di Jakarta. Bukan di Bandung ya kayak dulu pernah. An? Satu dek Dekade. Oke. Okay. Nah, jadi konsepnya dulu kayak gimana itu lagi diomongin, habis itu ntar kita latihan dulu. Oke. Okay. Udah pasti. Sama tinggal jemput gue. Karena gue bawa anak dua. Kalau gue kan tinggal telepon. Nah, Benjo tinggal urus kontraknya. Oh, yang dulu ya enggak sih, kayaknya mesti di Jakarta karena apa, koordinasi sama tim-tim lainnya pada di Jakarta semua. Oke, kalau butuh Momo tinggal telepon aja kok. Ya udah, jadi ibu tadi gue udah lihat sambil ngawal anaknya tadi sambil soundcheck. Terus Momo di Malang ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan. Gitu. Momo dong. Momo apa kabar jadinya nih? Gue yang enggak tahu nih. Momo ngapain ya? Momo main di sport center kita kebetulan baru bikin sport center. Oh, boleh cariin lawannya kita main. Ada, atau ada. Sepak bola enggak? Sepak bola itu suami. Oke. Okay. Main ke Malang yuk. Ya enggak sekarang, besok nanti malam manggung bola. Oh, nice. Jadi kemarin itu tapi bukan klub bola sih, futsal. Bilangnya apa ya? Okay. Futsal kemarin menang. Oh, ada lawannya kita. Jadi support. Kita ngapain lagi? Disupport. Udah gak kuat. Lawannya disupport. Jadi suamiku juga punya pengen bikin dari nol klub bola. Kirim ke Arema? Enggak, bintang-bintangnya. Bintang-bintangnya kirim Arema dong. Itu istilahnya apa ya? Nanti bakal jadi liga gitu ya? Oh, liga futsal. 10 atau 8 besar sih? Oh, tim futsalnya. Ya. Nanti mau tanding lagi ke kapan gitu katanya. Lulusnya baru dikit. Lagi atau gimana? Nice. Ariel. Oke. Okay. Jadi setiap kali klubnya main, Momo bisa nyanyi. Salah aja tapi ya. Itu memang beda sih, lapangan besar sama futsal beda banget. Beda, cuman kan kita nggak ngerti, mungkin ke depannya kita mau bikin klub. Harus gitu. Itu gunanya. Itu ini salah satu. Kamu diajakin sih nggak mau. Budgetnya biar irit ya. Gak ada budget ya, kepotong. Tapi memang biasanya gitu sih acara keluarga, gue selalu. Ya memang harus sebenarnya manggung. Ingat gak? Oh, ada. Tapi acara orang lain kan itu? Acara kita. Oh iya. Jadi adek bikin acara. Acara konsepnya konsep. Oh, ke mana? Kamu ingat gak aku WA? Aku mau ngajakin kamu. Yang mana nih? Ada WA-nya masih ada sampai sekarang. Yang mana nih? Yang aku bilang kapan itu mau ngajakin kamu tapi ya pasti manajernya dong. Manajernya enggak bolehin. Oh gitu katanya. Katanya Ariel enggak mau. Oh iya. Konsepnya konser, terus karena konsepnya megah, konsepnya jadi kepikiran siapa yang cocok gitu. Kepikiran sebenarnya Noah. Masa di semuanya kita nyanyi, kan abis tenaganya, mesti dipilih. Mesti dipilih ya. Kalau undang Noah, aduh jelek banget, ini harus diedit kan nanti. Gak apa. Tanya Ariel gak mau. Kapan gue bilang gak mau Benyo?
nggak mau milih-milih. Katanya Ariel milih-milih kerjaan. Kalau kerjaan memang milih-milih, tapi kalau ini kan kita belum tahu. Kalau acara kan bisa macam-macam. Bisa dijelasin nggak? Mungkin pegel ya. Udah. Nggak, jadi acaranya kan bisa macam-macam. Bisa acara apa nih? Acara apa? Kalau mau ngundang Noah, nggak boleh sembarangan. Ya nggak boleh sembarangan. Acaranya harus acara apa? Kalo sebenarnya bukan acaranya ini, apa? Apa? Lebih kayak konsepnya apa? Enggak, berarti aku boleh dikasih tahu dong. Berarti yang Noah kita itu yang tidak ambil tuh yang kayak apa? Yang kita agak susah tuh memang ya kalau ada acara ulang tahun atau nikahan agak susah. Festival musik atau acara bazar anak sekolahan atau apa? Itu kan ada kategorinya. Nah, terus yang